Saya mau nanyain Mas, ada berkas saya yang saya masukin daripada tidak dimasukin yang dimasukin. Oh iya, berkas Parto, berkas Parto di mana, Teni? Teni, berkas Parto di mana? Coba cari. Udah, ketemu. Ini yang tadi orderan kita 2 tahun enggak ada kerja. Apa lu? Lu juga apa? Gua orang, lu apa kunyuk? Ini masalah gugatan saya atas pencemaran nama baik saya. Nah, Pot, ini nih yang menggugat saya. Gua enggak mau. Enak aja lu. Oh, yang menggugat lu? Ya, yang menggonggong. Menggonggong. Yang menggugat saya. Se. Enggak usah hese. Se. Bukan hese. Ada apa? Apa? Ini bos ini. Masalahnya, berkas saya yang diserahin sudah ada. Iya, sudah. Saya langsung akan masukkan ke pengadilan. Coba tolong Mr. Peot. Ini Cepot. Kamu gimana, Pardo? Ini teman lu. Sorry kalau lagi marah emosi. Jadi kalau ngomong Pardo yang benar. Ini Cepot. Pardo. Siapa nih? Parto. Hah? Lu jangan ikut-ikut mentang-mentang emosi meleset, bodong. Ya. Bodong. Enggak apa-apa. Lu namanya Pardo aja. Bagus. Pardo, ini Cepot. Bagaimana? Hah? Ini sudah saya sudah catat. Ini tinggal saya masukkan ke pengadilan. Pengadilan. Ya, Mr. Cepot, ya. Tolong bantu saya supaya yang saya gugat ini dijatuhi hukuman. Setimpal. Kalau ini sini. Gua kan waktu itu gua cuma bercanda doang. Lu jangan pakai otak. Gua udah pakai otak, gua bukan pakai hati. Waktu itu lu enggak pakai otak, pakai peci. Gua tahu banget. Nanti dulu. Aduh, ini masalah. Masalahnya saya percaya ini. Lu enggak usah main bedak aja, mendingan jadi tukang cukur ketahuan. Main beginian terus. Masalahnya begini, hah? Cepot. Ya, gimana? Saya buka usaha atas modal sendiri. Ya, betul. Usaha keras saya sendiri. Betul. Ternyata dengan beredarnya isu bahwa usaha saya, bisnis saya, asal mulanya adalah KKN. Ya. Dari mulutnya. Oh. Tapi kan, sini. Gua kan tahu. Sini apa, mau ngongkosin apa lu? Tuh, kan udah mulai kan. Ngomongnya mah ongkos-ongkos. Oh iya, situ salah. Bukan salah, aku tahu kalau dia bisnis. Ya kan, ini juga berteman juga. Cuman aku kan bercanda aja. Bercandanya keterlaluan, sampai perusahaan saya di blacklist. Wah, itu namanya Fatona. Fatona. Gimana ini? Bukan Fatona itu. Fitnah. Suni. Oh, sama. Ya, itu bude saya. Gitu ya? Lu jangan begitu. Mau gue tuh jangan begitu orangnya. Lah, itu dengan beredarnya isu bahwa perusahaan saya KKN, di mata masyarakat jelek perusahaan saya. Tidak ada order masuk. Jaga dong mulutnya. Sudah, duduk dulu. Siapa yang mau jaga mulut gue? Duduk dulu. Mas Tarto. Pot, sekarang terus terang aja. Duduk, minta bantu. Oh, yang digugat itu lo, Awe iya. Parto. Mas, duduk dulu, Pak. Iya. Saya nggak sudi. Loh. Gue juga nggak mau duduk di situ. Kalau lo nggak mau, gue juga. Lo duduk di sini aja, Nek. Jangan. Memang gue keong. Kenapa aja? Mau sampai mana saya layanin? Jangan sampai begitu belum melayanin. Apa gua suruh ngangkang? Jangan kayak gitu, saya belum siap. Tuh pakai bedak lagi cepetan. Ayo, itulah. Makanya kalau ngomong itu yang hati-hati. Tapi gini, gua kan udah tahu sama lu temen, jangan diambil hati dong. Lu mah begitu orang. Iya, kalau dengan teman toh jangan. Gua kan bercanda sampai hati. Cuma ya, harus bisa dibedakan dong, Pot. Ya. Ini masalah bisnis, jangan sampai keluar isu-isu KKN. Iya dong. Kalau bisnis sama Cepot udah beda. Lu masa tahu ini Cepot no bisnis? Gitu kan gua ngomong cuma. Oh, jadi saya mau dijual. Enggak, maksudnya dia kan ngomong mecepot. Harus bisa dibedakan dong, Pot, antara bisnis begitu. Bisnis itu kan so dalam bis. Jadi bis apa masinis, itu kalau angkutannya yang jurusan Blok M Kampung Rambutan, itu kan di belakang ada kereta ngegiles elu gitu. Jadi enggak nyambung bedak. Pokoknya saya tetap mengajukan tuntutan pencemaran nama baik. Tapi ini Pak, teman toh, begini ini ya, teman toh. Udah minta maaf. Tolong dipikirin namanya. Apakah masyarakat memaafkan dengan adanya isu KKN? Masyarakat tidak mau mengerti. Gua enggak orderan tidak masuk. Gua enggak orderan tidak masuk aku. Emang lu susah orangnya. Susah sekali. Aduh, jangan. Tidak mau ngalah ya.
pentil limo diem. Gue terus terang aja sama dia. Udah, maksud gue jangan diperpanjang begini. Engkau sudah minta maaf, cuma aku ini orderan tidak masuk-masuk. Salah lu dong soal itu. Dengan adanya isu KKN itu. Masa cuman begitu, gue kan udah bercanda. Dia ini bercanda loh, Mas. Ya. Dia ini bercanda loh. Bercanda. Cuma isunya itu loh. Ya, isunya tuh siapa toh yang ngomong tuh sebetulnya? Aku aja nggak tahu isu kayak apaan, gue nggak tahu. Hah? Sebetulnya tuh susunya siapa? Apaan? Isu susu. Kalau tentang susu ya susu lo. Bukan. Berapapun ente minta bayaran sama saya. Ya. Saya kasih. Asal ini masuk ke pengadilan. Pokoknya jadi ini tetap akan dilanjutkan ke pengadilan. Wah, teman-teman, cuma kalau sudah menghancurkan teman, tuntut. Oke, lu mau bilang begitu. Yang gimana penting bos? Bantu gue, Pak. Terus terang aja gue. Ya, yang penting. Gue terus terang aja. Gue bukannya mau sengaja gue ngejatin lu. Permisi. Mama. Ya ampun. Saingan. Dari tadi tuh kemana-mana rupanya. Ini ngapa lu ngikut? Hah? Gue sama yang gitu gue mau ikut gue. Apa ini dari tadi dicari-cari rupanya mampir ke advokatnya ini kantornya Kang Cepot. Masalah gugatan pencemaran nama baik Cucun atas pencemaran saya. Kalau mau terus saya tunjuk lu nih berkas gua. Ada apa? Ini buku saya. Berkas saya. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Dengan isunya Jojon bercanda ngomong bahwa perusahaan saya adalah hasil KKN, maka orderan sepi. Ya lalu? Enggak? Masyarakat menganggap saya sudah jelek aja. Nah, akhirnya saya menuntut Jojon supaya masuk pengadilan. Papa? Ya. Papa menuntut? Nuntut Jojon pencemaran nama baik saya. Udah ini ngajakin tur apa ya? Papa ini gimana sih? Bagus dong. Kenapa menuntut Pak Jojon? Kenapa sama apa? Pencemaran nama baik. Apa lagi? Ah, apa sih ntar malam aja? Sama saya sebenarnya itu. Ya. Mama ini selama ini, ya ampun, kita tuh dapetin duit banyak itu minjem sama istrinya Pak Jojon. Modal usaha minjem? Loh, iya, sama istrinya Pak Jojon. Nah. Oh, Mas ini gimana sih? Lu kenapa gak ngomong-ngomong? Papa kesini gak ngomong-ngomong dulu sama Mama. Sebentar, ini jadi... bedak lu tuh. Ya, selama... Nah. Papa tuh selama ini ngasih apa sih? Duit saya dulu sampai jutaan tiap bulan kemana? Gimana Pak? Gimana? Nggak dulu! Udahkan aja dulu! Ya buat belanja, jadi, buat anak sekolah. Jadi modal usaha yang Mama pinjam itu bukan dari bank? Pinjam sama Pak Cuk. Pinjam sama dia! Saya nggak pinjam ini, Toma. Apaan? Pot. Ya. Pot. Gimana? Ini berkas perkara kayaknya. Ya. Ya, saya cabut aja lah. Dicabut aja. Ini masalah kekeluargaan, masalah teman ini enggak apa-apa lah. Ya. Loh. Kenapa? Ah, enggak ini. Apaan ini? Teman. Sekalian bisnis mah ada temennya juga. Ya enggak, Ma. Enggak bisa dong. Gue juga di sini udah dibikin malu sama elu. Ayo bercanda. Iya. Enggak apa-apa ya. Damai, kita damai. Nama baik, John, ya. Iya. Nama baik, John. Jadi gue sama Cepot ini terus terang bingung. Iya. Lu begitu semangat. Enggak, itu latihan drama buat 17-an. Iya. Ini enggak jadi masuk. Kalau emang lu ini enggak jadi masuk, biar gue yang masukin aja. Oh, iya. Iya, dimasukin aja. Siapa yang masukin? Perkara untuk dimasukin ke pengadilan. Iya, pengadilan, Pot. Udah tanggung. Tanggung. Gak usah, saya udah saya cabut. Kan lo udah dirugikan sama gue. Itu bercanda. Saya entarnya jadi Belanda kan. Hei. Gue 17-an. Kan gue juga tadi bercanda. Lo juga apa? Gak bisa. Begitu kan. Tahu saya. Iya deh Pak Jojo. Nah, lo bisa dagang bedak ntar. Begitu aja masalahnya. Iya. Jadi saya serius, John. Gak jadi berkasnya. Karena itu tadi. Ya, pokoknya. Saya temenan sama Pak Jojon, temenan. Oh, modalnya ya, dari istrinya Pak Jojon. Ya, masukin saja, saya bantulah nanti. Nih, keripik ya. Apaan lagi urusan masukin aja. Oke, John. Komisi lah. Enggak, kalau emang lu enggak bisa, gua masukin. Terus gimana nih? Kalau perkaranya apa masukin? Nah, coba gimana nih? Pak, coba. Kang Cepot gimana nih, Kang? Menurut saya, kesel aja udah. Ini Parto dengan Jojon kan kenal. Iya, Pak. Ya? Iya. Udah kena kan? Ya, udah kena baik. Apa-apaan nih? Sohib. Ya. Biarpun saya di sini kantor advokat, tapi mensarankan Jojon dan Parto coba saling memaafkan saja. Iya. Ya. Orang bercanda aja diambil hati lu.
payah. Gak bisa bercanda dong. Tadi saya bercanda itu. Ya, jadi ini saya cabut pot lah. Secara resmi saya cabut kembali. Tuh, oke? Okay? Udah lah. Iya kan, Pak Jajah? Payah lu.